Presiden Joko Widodo melantik Pangkostrat Letjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dengan pangkat Jenderal TNI. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara siang tadi. Saudara Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSC, apakah saudara beragama Kristen? Dengan panduan dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Letjen Maruli Simanjuntak mengucapkan sumpah jabatan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan. Saya menyatakan. Dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Bahwa saya. Akan setia kepada. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Dengan pelantikan ini, Maruli mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal TNI. Jenderal Maruli menjabat KSAD, menggantikan Jenderal Agus Subianto yang sebelumnya naik jabatan menjadi Panglima TNI. Hadir menyaksikan agenda pelantikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan mertua Jenderal Maruli. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.